Hey guys, balik lagi sama gue di channel Kios Barcode. Jadi kali ini kita bakal cetak struk dan mencoba untuk mencetak resi pakai printer apa ini? Kasen BTP299. Ini sebenarnya ini ya guys, apa namanya, printer struk gitu, printer kasir. Tapi apakah bisa untuk mencetak barcode? Makanya kita simak videonya. Nah, untuk review atau spesifikasi lebih lengkapnya itu ada di video yang gue taruh di deskripsi ya, tentang printer ini, BTP299. Oke, mungkin kita langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya. Oke, di sini gue udah punya dua kertas ya. Yang pertama itu ini gue ada kertas label ya. Ini labelnya label continuous, jadi dia nggak ada gapnya, jadi dia terus sampai habis. Nah, ini ukurannya 58 yang muat sama printernya. Nah, yang kedua ini gue ada apa ini, kertas struk biasa ya, thermal. Ini sama ukurannya juga 58 juga yang muat sama printernya. Nah, untuk cetaknya yang printer yang untuk kertas struk ini gue memakai aplikasi ke toko. Dan yang kedua ini kalau misalkan kita cetak labelnya atau buat resinya, gue pakai aplikasi printer A atau printer A ya. Kalian bisa download aja dua-duanya di Play Store atau nanti linknya gue kasih taruh di bawah lagi deh. Oke, langsung aja kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu cetak. Oke, kita langsung pasang ininya ya. Yang pertama kita memakai kertas struk. Ini untuk memasangnya seperti ini ya. Jangan terbalik seperti ini. Seperti ini. Oke, kita langsung buka aja. Kita langsung masukin. Oke, kita lanjut untuk mencetak struknya ya. Kita langsung kita nyalakan bluetoothnya dulu agar terhubung. Di sini kita cari ya, ini dia. Ke passwordnya di sini sudah tertera, biasanya 000 atau 1234. Kita pakai yang 000. Oke, udah terhubung. Kita lanjut. Oke, sebelum kalian mencetak struknya, kalian harus perhatikan dulu ke pengaturan mini printernya ya, kalau perangkatnya itu udah terhubung gitu. Sebelumnya harus dinyalin dulu bluetoothnya, terus dihubungkan ya perangkat yang terpilih, sudah terpilih untuk printernya. Terus di sini memakai ukuran kertasnya itu yang 32 kolom 5,5 cm. Lalu kita pilih simpan. Lanjut aja kita ke penjualan. Penjualan kasir, kita tambah aja di sini. Kita pilih item. Ditunggu sebentar. Oke, sorry. Nah, di sini gue pengen naruh ini aja, Epson 1. Langsung kita transaksi. Kita langsung pembayaran di sini, kita tinggal 300.000. Kita langsung cetak. Kita simpan dulu. Lalu kita cetak. Nah, ini untuk hasilnya. Bisa fokus, udah. Nah, ini untuk hasilnya kertas struk memakai aplikasi ke toko ya, guys. Selanjutnya kita langsung coba mencetak resinya memakai aplikasi printer A atau printer A. Oke. Okay. Oke. Okay. Selanjutnya kita ingin mencetak resi ya. Di dalamnya itu sudah ada kertas labelnya yang continuous tadi. Kita langsung buka ke printer A. Lalu di sini ada PDF ya. File saya ini PDF. Langsung kita pilih aja, lalu kita setting, kita potong sedikit di bagian sini, lalu kita cetak bagian paling pinggir. Nah, ini untuk hasilnya ya, ini untuk hasilnya, untuk resinya ya kan. Kita ingin mencetak lagi untuk yang kedua, kita pilih lagi untuk resinya, kita miringin, lalu kita potong sedikit, lalu kita cetak. Ini untuk hasilnya. Ini untuk hasilnya cetakan ya. Dan ini continuous ya.
Jadi dia tidak ada gapnya. Oke. Itu aja caranya, mudah sekali bukan? Guys, mungkin itu saja untuk video kali ini tentang tadi kita sudah mencoba mencetak resi ya dari printer ini dan juga mencetak struknya. Nah, mungkin buat kalian yang baru nonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Yang udah subscribe mungkin bisa diaktifkan loncengnya. Nah, jangan lupa juga di like dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Oke. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.